So guys, welcome back with me Tapak Hotama. Yo, intro dulu yo. Let's go. Gini guys. Ini kumpul dulu. Ada apa ini kok kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Ya, jadi kalian tadi udah nerima pesan dari aku ya. Nerima pesan dari aku. Pesan apaan? Gini guys. Kemarin udah RP. Itu ada kejadian peperangan ya. Hah? Di depan Jomblo dan di situ memakan dua korban. Siapa tuh? Satu Michelle, dia enggak bisa muncul lagi, dia udah meninggoy. Terus Celestial. Game kok enggak ada kepala aku ngelihatnya. Hah? Enggak ada kepala maksudnya? Enggak ada muka. Ada. Ini kan pakai helm. Ah. Oh. Baru tahu ih. Ini pakai helm anjir. Aduh. Es. Sorry. Jangan dekat-dekat. Agak sedikit muncrat ya. Agak sedikit muncrat. Gini. Jadi kejadian kemarin itu ya, itu ada Elestial nih. Ya, Elestial mati minus 1. Terus habis itu siapa namanya? Michelle itu mati, ya kan? Nah, kasihan Michelle. Ini jadi masalah gini. Yang jadi pertanyaan adalah gini. Aku baru sadar ya, kenapa kok dia bisa, mereka sih tepatnya ya, kenapa mereka bisa mati itu. Itu ada seseorang yang megang senjata dengan damage lebih dari 100. Hah? Siapa pak? Siapa? 100? Siapa itu? Siapa itu pak? Jadi wah, secara gila. Nih ya, secara logika nih, senjata legendarisku aja nih. Damage-ku ini cuma 12 loh. Damage-ku cuma 12. Ya kan? Damage-ku cuma 12. Ini ini enggak ada sharpness-nya punya aku ya, enggak ada sharpness sama sekali. Nah, itu kalau aku mukul orang ya, mukul orang itu belum tentu one hit nih. Ya, belum tentu one hit. Iya, Pak. Nah, ada orang yang kemarin tuh bisa punya damage lebih dari aku, dia mukul orang one hit langsung mati. Anjir OP. Gila. Aduh. Aduh. Jangan anjir. Orang lagi record. Lagi role play. Gimana Pak? Anjir gila. Gini. Ini di sini aku curiga nih. Ada orang yang megang senjata lebih kuat dari senjataku nih. Waduh. Siapa Pak? Oh wih, my lord. Gila. Itu teman. Kalau dibilang siapa? Jangan deket-deket, siapa, Sir. Oh, iya. Jangan sampai ini, jangan sampai dimut. Oh, termuncrat lah. Termuncrat deh. Sekarang gini. Gimana, Pak? Yang kemarin ikut sama aku nih, ya. Ikut sama aku pas ngelawan sama Elestial. Dari Serendia itu cuma satu orang. Ya. Siapa tuh? Teng. Siapa? Orang ini yang ngebunuh Elestial dan Michelle. Orang kok ngomong lama banget. Siapa? 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 Nih, aku kasih tahu nih ke kalian nih ya. Siapa? Udah buruan, siapa? Bisa bunuh siapa orang orangnya? Nih, aku kasih tahu siapa orangnya. Terbakar. Sini. Kamu enggak usah sembunyi situ dong. Enggak usah sembunyi kayak gitu dong. Sini maju. Sini mana, Pak? Sar. Kamu yang ngajak dia ke sini loh, Sar. Astaga, Saryu. Lah kok aku di sini? Siapa itu teman kamu? Iya. Tapak, sini. Enggak, aku kok merasa tertuduh gini sih, Pak, jadinya, Pak? Tapak. Iya. Sini kamu bunuh Elestial sama Michelle itu kemarin kamu, Pak. Ya. Wah, iya. Aduh, ini Pak Gem. Bapak apa? Coba tunjukin senjatamu sekarang. Coba, inventory-mu kasih tahu deh ke kita semua sekarang. Tunjukin. Aku mau lihat sekarang. Bentar. Inventory. Dia doang, Pak Gem, dia doang. Air. Tuh. Ya. Tuh, Pak. Tuh, lihat. Kita lihat. Coba lihat senjatanya. Iya dong, 508 attack damage. Anjir, 508 attack damage. Modal. Cerita. Sharpness 1000 anjir. Oh, 1000. Loh, Steven kemana? Ngekres. BG.
GG sumpah. Pak. Kenapa, Pak? Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, sini tapak, sini. Kenapa, Pak? Ini aku aja udah nge-consider senjataku ini tuh kuat banget loh. Damage bisa sampai 12, attack speed 4. Kamu bisa megang senjata kayak gitu tuh dari mana, Pak? Itu jadi pertanyaan sekarang. Pak, aku ada 2 pedang, Pak. Enggak. Sekarang gini, Pak. Senjatamu itu berbahaya. Senjatamu itu bahaya banget. Iya. Dan aku enggak ngerti itu kamu dapatnya dari mana. Pak, aku enggak sengaja pakai, Pak. Diam. Udah sini ditanyain sama game, diam dulu. Jelasin, itu kamu dapat dari jelasin mana? Dulu, jelasin. Enggak mungkin. Kamu cuma tiba-tiba dapat gitu aja, cerita. Masuk rumah, sini. Jangan guys, kita justru jangan gitu-gitu. Ini nanti dia tiba-tiba serang kita pakai senjata itu gimana? Enggak, aku enggak bakal serang. Doang, ditanyain doang. Kamu yang tanggung jawab, Sar. Iya. Malah enggak keras dia. Aduh. Murah gini. Lagi dia. Kan kita mau nanya doang, tapak udah enggak usah kabur-kabur gitu. Kita nanya doang. Enggak habis kalian kok nuduh-nuduh banget sih jadinya. Emang nuduh Pak Gem, itu ada buktinya kan? Kamu cek inventory sekarang, cek. Iya, Pak, iya. Ada 2 pedang di situ. Iya, aku ya, satunya kan sharpness 1000. Loh, emang aku pakai sharpness 1000? Mana pedangnya? Enggak bisa. Enggak. Sario mana nih? Sario yang kemarin ngajak tapak lo ke Serendia. Nih. Ini kan aku udah bilang Pak Gem jangan ngasal ngajak orang ter. Gini nih. Iya, makanya nih. Tapi tanggung jawab kamu mana, Sar? Oi. Enggak. Kemarin harusnya aku percaya sama Scorch, enggak ngajak orang sembarangan di sini. Nah, sekarang ini kenapa kok si tapak bisa pegang sharpness 1000 jadi masalah? Itu bahaya banget ini. Kamu dapat senjata itu dari mana? Enggak ada, Sar. Gini loh. Aku nih kan benar-benar enggak tahu ya, guys. Kalian kan tahu aku nih dari dulu kan selalu di good side gitu loh. Agak sedikit muncrat. Jangan dekat. Aduh. Oh, kok tiba-tiba kayak ngancam kita enggak boleh deket-deket. Emang kenapa, Pak? Pak, ini kamu kok mencurigakan gitu sih, Pak? Pak, ngancem-ngancem. Pak, ini pedang ini jangan, Pak, jangan. Jangan mancing deh, serius. Wow. Mancing, wow. Pak, ini one hit, Pak. Pak, ini one hit. Cuma nanya loh, Pak. Ya, tapi kan aku kok kalian semua malah nengok aku semua. Emang kenapa? Emang aku ada apa sih? Kenapa sih? Makanya kita tuh tanya. Ya kan kamu pusat perhatian. Ya itu ada phantom tuh, ada phantom. Aduh, ini saya minta tanggung jawab Sario deh nih, Pak. Aduh, gimana sih nih? Ya, ini si tanggung jawabnya Sario sih nih, Pak Gem. Katanya kakaknya Ivy, terus katanya bisa dipercaya. Iya, kita tanyain ini pedangnya dari mana, kok nggak ngasih tahu? Mana ngelawan? Sekarang kamu dari mana? Gini, kalau kamu mau aku cerita nih, pedangku ya, nih aku dapat dari dungeon dari buku, udah, itu. Gampang, ini teman-teman juga banyak kok saksinya. Iya. Banyak yang lihat aku dapat ini. Ini dapat dari mana? Nah, ini dapatnya dari mana? Kenapa kamu enggak mau cerita? Aduh, itu jangan aja. Jangan kerumunin gini dong. Ah, please dong. Ah, elah, males gua. Ngapain sih kok pada kumpul-kumpul gitu sih? Parah. Emang enggak bisa Pak Game doang yang ngomong gitu, kek. Yaudah Pak Game deh, Pak Game depan deh. Kita jagain doang dari belakang. Ini masalahnya lu punya senjata yang benar-benar OP. Ini kita harus jagain Pak Game juga lu. Enggak bisa main-main. Nggak, sekarang kamu mending jujur aja, Pak. Itu kamu kenapa kamu itu batas ya, Pak. Itu batasnya, nggak boleh lebih gini. Loh, kok jadi agresif banget ya? Bentar, kenapa kok takut, Pak? Jelasin itu kamu dari mana sekarang, cerita, Pak. Aja santai ngomong aja, kita nggak bakal ngapa-ngapain kalau kamu langsung cerita. Masalahnya gini, Pak. Gara-gara kamu kemarin pakai pedang sharpness-nya itu, ya. Selain video YouTube-mu jadi banyak dislike, terus habis itu aku banyak dimarahin soal bopper ya. Nah, ini kamu tuh ngebunuh Elestia loh. Kamu emang Elestia siapa? Kemarin? Emang Elestia siapa? Hah? Siapa sih Elestia? Nah, siapa? Dia siapanya Minecraft, gue tanya. Siapanya BPK, coba gue tanya. Wow. Buktinya one hit kok, buktinya one hit. Aduh, sekarang buktinya one hit. Enggak. Jujur nih, Pak, ya. Jujur itu. Nih. Aku walaupun misalnya kita perang ya, Pak, ya. Jujur nih. Aku pun masih jaga, aku enggak mau ngebunuh.
aku cuma pengen mereka mundur. Tapi kenapa kamu segitu agresifnya pengen bunuh orang? Itu jadi pertanyaan. Pak, aku boleh cerita sesuatu enggak? Waduh, cerita apa? Jadi sebenarnya aku tuh sedih, Pak. Aku kan punya adik. Adik aku satu-satunya. Dia punya usaha salon, Pak. Sedih. BTW itu api torchnya jangan diemut gitu dong, geser dong, geser. Oh iya iya. Iya iya, lupa. Lupa siapa yang naruh sih? Aduh. Iya, Pak. Mau lanjut enggak nih atau pentem dulu kita beresin? Ya ini pentemnya beresin dulu, anjir. Nah, admin tolong time set deh gitu. Admin jangan tolong. Disable aja nih pentem. Ah, disable aja pentemnya udahlah. Enggak ada hiburan dong kalau disable. Coba, guys, ya. Coba. Sekarang cerita gini, ya, cerita. Kenapa? Pak, aku tuh punya adik hanya satu, Pak. Dan itu peninggalan mamaku, Pak. Mamaku bilang jaga Ivy, Pak. Peninggalan mama kau, mama aku. Iya, itu calon dibuat kayak. Rival. Jadi terus? Jadi almarhum mamaku dulu bilang harus jaga Ivy, Pak. Terus hubungannya sama Ivy sama kamu dapat pedang itu dari mana? Ini aku mau ceritain kenapa aku harus bunuh Elestial, Pak. Oh, yaudah. Kasih cerita dulu. Bentar. Kamu. Yaudah. Cerita dulu, lanjutin dulu deh, Pak Game. Jangan setengah-setengah nih, ribet ntar. Kita harus masuk ke dalam aja gak sih? Yaudah, yuk kita ke dalam aja deh. Masuk sini, yuk kita dempet sini. Jadi gimana, Tapak? Gimana? Hubungannya, kamu punya adik sama kamu dapat senjata itu dari mana sekarang? Terus kenapa kok tiba-tiba kamu punya tujuan buat ngebunuh Elestial? Maaf, Pak, ini di luar semua apa yang Bapak rencanakan. Tapi aku harus melakukan itu, Pak. Karena dia udah ngancurin bucin di mana aku udah dilahirkan situ saat itu, Pak. Dan Bapak tahu salon Ivy kan rusak, Pak. Dan aku tahu si Saryu bilang kata itu semua yang rusakin Elestial. Dan Lanjut dulu. Nah, aku dapat pedang ini sebenarnya aku nggak mau pakai, Pak, karena hanya cuma ada satu kesempatan untuk pakai pedang ini, Pak. Bentar, gini. Kamu tuh dapat pedang itu dari mana, Pak? Sini, ikut aku dulu. Itu jadi pertanyaan. Gini. Aku to the point aja ya, Pak, ya. Aku gak tahu kamu bisa dapat pedang itu dari mana. Jangan deket-deket, Sar. Iya, tapi jangan deket-deket, Sar. Iya. Aku gak tahu kamu dapat pedang itu dari mana. Yang penting itu. Aku pernah cerita, kan, kalau aku waktu itu pernah berenang 3 bulan di air. Oke. Waktu itu aku bertahan hidup di pulau. Saat itu aku ada yang nyelamatin aku, Sar. Dan dia bilang, "Pak, pegang pedang ini, Pak." What? Dan pedang ini hanya bisa sekali pakai, Pak. Dan sebenarnya kalian enggak usah takut, ini pedang udah enggak berguna lagi, guys. Ini cuma ini enggak bisa pakai lagi, seriusan. Ini enggak berguna lagi. Coba. Jangan. Iya kan harus ntar dibohong lagi. Bentar. Siapa orang yang ngasih kamu senjata sharpness 1000 kayak gitu? Siapa? Enggak ada, Pak, enggak ada. Kok dikabur? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kabur. Dia kabur. Gini nih. Udahlah, enggak ada. Pakai pasti kabur. Enggak ada, Pak. Enggak ada yang ngasih. Garingan. Udah gini, Pak Gem. Ini tanggung jawab Sario sih, Pak Gem. Wah, sang kenanya ke gua jadinya. Sar, ini udah, ini urusan lu ini, Sar. Ini lu ngasal kan masukin orang gini. Jadinya gini. Sar. Aku bilang, Pak Gem, kemarin nih. Mana tapak dia udah menghilang ya? Udah kabur. Dia kabur. Tapa kabur. Okay. Guys, gini kita ngomong di luar, guys, kali ini. Agak sumpah. Jangan kabur juga lu, Sar. Iya, jangan kabur, Sar. Bentar, aku butuh pertanyaan dari aku butuh jawaban dari kamu nih. Banyak hal yang mau aku tanyakin nih ke kamu nih, Sar.
oke. Okay. Kasih semua pertanyaan kalian ke aku right now. Gini. Yang pertama nih Sar ya, yang paling basic nih, ya. Yang paling basic. Seberapa kamu kenal sama Tapak? Itu. Oke. Okay. Aku sebenarnya kenal sama Tapak itu sekitar beberapa bulan lalu waktu di Bapak Kau SMP season 1. Season 2. Heeh. Ya, well waktu itu kita cuma kenalan doang, tapi aku enggak sempat ngajak dia ke sini sih. Nah, itu aku lost kontak sama dia, tapi waktu itu gimana ya? Kamu ngerti gak sih GM? Walaupun cuma beberapa hari berteman, tapi kayak kita berjuang bareng survive gitu loh, GM. Mm-hmm. Nah, jadi waktu itu aku pikir ya aku percaya dia gitu kan. Terus aku ketemu lagi dia beberapa hari ini. Ya aku shock aja tuh kalau ternyata dia tuh beneran ini apa namanya kakaknya Ivy gitu kan. Dan ya kalau game nanya aku ketemunya kapan, aku ketemunya tadi udah dari Bapak Kau season 2 sih. Dan waktu itu kita cuma beberapa hari doang sih ketemu. Dan aku enggak tahu latar belakang dia selain kakaknya Ivy itu apa. Oh, berarti sedikit tapi, banget dong bagian. Dengar aku. Tapi aku pikir dengan dia kakaknya Ivy, aku bisa trust dia gitu loh. Sar. Kakaknya Sasuke aja bisa berkhianat. Makanya. Itachi aja bisa bunuh satu keluarganya. Iya, Itachi aja bisa bunuh satu keluarga. Bayangin. Kamu bilang kamu percaya sama dia tadi katanya kemarin. Ya, katanya ini aman kok Pak, ini saudaranya Ivy, bisa dipercaya. Makanya. Sekarang pun Ivy lagi menghilang entah kemana nih. Aduh, udah aku bilang Pak Gem, jangan asal bawa masuk orang kayak gini kan jadinya. Ya aku kira dengan itu dipercaya sama Saryu, terus itu juga kakaknya Ivy, kita bisa percaya. Tapi ternyata dia malah bawa petaka kayak gini buat kita semua anjir. Makanya aduh ini perang lagi Pak Gem, petaka lagi ini. Langsung pergi lagi dia, pergi gitu aja lagi. Aduh. Gak ada yang lihat dia kemana ya? Nggak tahu. Pergi gitu ya, aja lagi. Aduh. Ya udah gini. Gini aja guys. Aku nggak tahu nih. Gini, Sar. Aku kan ya Sar ya. Kamu bertanggung jawab atas masalah insiden ini. Oke? Okay? Bentar. Kamu harus cari dia. Kita ini emang nggak suka sama Michelle sama LSTL. Gini. Kalaupun ya aku harus perang sama mereka, aku gak akan mau ngebunuh mereka. Aku cuma mau mereka mundur, udah gitu aja. Sesimpel itu. Ya itu gak cara kita banget itu. Ya you know lah, Serendia kan kita cinta damai. Kita gak bunuh-bunuh orang. Guys, bucin yang udah kita... Apa guys? Hey, dengar aku dulu. Bucin yang udah kita bangun itu dihancurin kayak begitu sama Elestial. Apa kalian benar-benar gak ada rasa benci sama Elestial? Sar, bucin itu bukanlah tentang tempat, Sar, tapi tentang kita semua yang tinggal di situ. Ya. Nilai kita kan punya effort juga buat ngebangun tempat itu. Iya, enggak masalah. Yang penting kita semua kumpul bisa jadi satu, lagi. Tetap bersama. Itu tempatnya masih bisa dibangun. Lihat tuh. Iya, kita lagi ngebangun itu tuh. Ya, lagi proses, lagi dibangun sama yang baru join the game nih barusan nih, ya. Makanya pokoknya sekarang gini, apa namanya, ini rudal disempurnain dong biar lebih pas nih bentuknya. Nah, jadi gini, sekarang intinya, itu yang penting tentang kita, ya. Masalah kita tinggal di mana itu bebas, terserah. Yang penting ada kita di sini semua. Nah, sekarang tujuan kita tuh satu, kita ngumpulin barang-barang ilegal ini ya, barang-barang legendaris ini, kita bawa, kita hancurin. Jangan sampai ada orang yang make. Kayak tadi tuh. Hancurin kah? Iya, hancurin aja. Kita hancurin, kita kumpulin semua, kita hancurin. Nah, okay. Cuma sekarang gini, ini tuh biar kita tuh enggak kejadian kayak tadi itu loh, kayak kemarin tuh loh. Ada yang megang Sharpness 1000 coba, anjir. Itu dari mana, anjir? Orang. Sharpness 1000. Ya udah sekarang gini aja deh. Kita masalah Tapak ya, masalah Tapak. Aku minta kamu sama Ivy. Coba kamu ini deh, kamu investigasi lebih dalam lagi deh, oke? Okay? Ya. Nah, aku mungkin bakal coba cari si Tapak ya. Well, aku enggak tahu sih, dia mungkin udah lari sangat jauh sekarang.